Guna memberikan penghormatan kepada para pahlawan bangsa, Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri apel renungan suci yang dilaksanakan di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti pada Kamis dini hari. Gubernur Jambi Al-Haris menghadiri apel kehormatan dan renungan suci di Taman Makam Pahlawan Satria Bakti Kota Jambi pada Kamis dini hari. Acara apel ini dimulai tepat pada pukul 12 malam bertepatan dengan hari ulang tahun ke-78 kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2023. Apel dipimpin oleh Kapolda Jambi, Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono, dan berlangsung selama 15 menit. Kemudian dilanjutkan dengan penyalaan obor dan pembacaan teks apel kehormatan serta renungan suci. Penghormatan ini diberikan kepada 388 orang pahlawan angkatan bersenjata, 74 orang pejuang rakyat, 54 orang pahlawan tak dikenal, 47 orang dari Polri dan 5 orang sipil. Dorpehatul Janna, Jambi TV.